Sebab ketika itu adalah waktu lepas subuh, adalah waktu yang sangat sesuai untuk kita nak menyebut akan nama-nama Allah. Waktu tu indah. Nyawa-nyawa orang yang munafik masa tu tidak ada. Orang munafik ni maksudnya zaman Rasulullah dulu, orang yang pura-pura dengan Islam. Waktu tu mereka enak hidup. Maka time itulah yang dianjurkan oleh Islam, kita segarkan tubuh kita, segarkan jasad kita dengan kita berfikir kepada Allah. Waktu asal sebab apa tak boleh tidur? Sebab waktu asal ni waktu rehat, bukan waktu tidur. Maksud rehat sini waktu untuk kita gerok-gerokkan tubuh, waktu untuk kita tenangkan fikiran, bukan dengan tidur. Sebab ada juga ulama-ulama yang sebut, saya tak pasti sahih ke tak, siapa yang tidur lepas asal selama 40 hari berturut-turut akan boleh membuatkan otak dia jadi kurang. Dia tak sebut jadi gila, tapi jadi kurang. Sebab tu dulu, masa kecil-kecil dulu, saya rajin tidur lepas asal. Kemudian celik mata dekat negara, pakai baju sekolah. Ingat tu waktu pagi, dia jadi pening. Pakai baju sekolah, galah, beg, mok, pening tengok. Lalu mana pula anak aku? Lagi sekolah benda, dia kelah malam ke? Rupa-rupanya dah, kita jadi pening. Sebab ingat ke waktu pagi, sebab tu tak boleh tidur lepas asar. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah, kita banyakkan selawat sebagai tanda kita menghargai dan kita terima kasih kepada Rasulullah atas pengorbanan Rasulullah. Rasulullah korban nak bawa Islam kepada kita, bukan sekadar korban masa, bukan sekadar korban tenaga, tapi korban nyawa dia. Berapa kali Rasulullah luka tubuh badan yang mulia, Rasulullah menitikkan air mata, Rasulullah merayu dengan Allah supaya ampunkan umat-umat dia. Rasulullah minta ampun padahal pergi ke atas Bukit Ta'if dengan hamba. Pergi ke Bukit Ta'if baling dengan batu sehingga malaikat kata, ya Rasulullah, munak dah aku baling dengan bukit ni, hancur semua orang penduduk Bukit Ta'if ni. Nak sangat dia buat kebuah Rasulullah. Rasulullah ada satu doa Rasulullah yang sangat hebat. Rasulullah kata, aku tidak mampu, wahai Allah. Aku adalah hamba yang lemah, wahai Allah. Tetapi umat aku ni tidak mengetahui, wahai Allah. Doa pula, minta raya pula dengan Allah. Umat aku ni tidak tahu. Jadi jangan menseksa dia. Sayangnya Rasulullah kepada kita. Tengok dalam perang Khandaq. Ramai, saya dengar, lebih ramai orang yang Islam, mula nak pertikaikan Islam. Dalam Facebook, dalam WhatsApp. Kemudian pula ada yang bukan Islam, mula dah nak cocok jarum-jarum dia. Sehingga kan ada salah seorang anak murid saya yang tanya, ustaz, saya pernah berbahas dengan orang bukan Islam dan orang Islam sendiri. Dia kata Islam ni adalah menganjurkan keganasan. Dalil dia, Islam dulu kuat perang. Perang Tabuknya, perang Badarnya, perang Khandaknya, macam-macam perang dia kata. Kemudian, kalaulah Islam ni kuat perang, bermakna Islam ni menganjurkan keganasan. Maknanya Rasulullah ni suruh buat ganas. Lalu saya kata, mudah bagi jawab pada mereka kalau Islam ke tidak Islam ke, supaya mereka tahu. Cuba tengok dulu, peperangan yang berlaku dalam Islam, adakah dimulai oleh orang Islam ataupun puak-puak kafir dulu yang mula? Kalau kita baca sejarah, nescaya kita akan dapat tahu bahawa Islam ini berlaku peperangan dari Islam kerana nak pertahankan diri daripada musuh, bukan kerana nak sebab Islam hantar peperangan. Bukan. Kerana nak sebab Islam, perang dulu. Bukan. Tetapi peperangan kerana nak pertahankan Islam, mereka diserang dulu. Yang kedua, yang kata Rasulullah ni menganjurkan kepada keganasan. Rasulullah sumber keganasan. Cuba tengok balik. Kita cek dalam kitab sejarah mana-mana pun, Sirah Ibn Hisham ke, kemudian cek dalam Syama'il Muhammadiyah ke, cuba cek dalam kitab-kitab yang besar, Ar-Rahiqul Maktum ke, berapa orang yang Rasulullah bunuh, yang mati di hujung pedang Rasulullah sepanjang peperangan yang berlaku dalam Islam. Tak ada seorang yang mati di hujung pedang Rasulullah. Kalau yang mati semuanya daripada para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Tak ada seorang yang mati di hujung pedang Rasulullah. Menunjukkan Rasulullah sangat penyayang kepada umat dia. Tak pernah bunuh. Allah hebatnya Rasulullah. Patah gigi pertahankan diri dia. Sahabat-sahabat duduk depan Rasulullah. Aku mati tak apa. Jangan Rasulullah mati. Siapa pula di bumi Madinah? Sebarkan Islam di bumi Madinah. Tak kenal dekat mana rumah Rasulullah. Tetapi hebat Rasulullah. Masjidlah tempat disatukan umat dia.
Sebab tu kita nak jadikan masjid ni sebab tempat untuk kita nak menyatukan masyarakat Kampung Bahawang. Kecil je. Sikit je kita nak menyatukan. Di sinilah kita nak mula bina diri kita nak bersangka baik dengan manusia. Jangan tengok jahat orang, tengok jahat kita. Jangan pandang dosa orang, pandang dosa kita. Bila kita buat gitu, kita akan hormat orang lain. Nescaya orang akan suka untuk nak bersama-sama dengan kita nak mencari ilmu. Saya tahu orang penduduk Kampung Bahawang ni orang yang dahaga dengan ilmu. Rasa nak cari ilmu, rasa nak beramal. Maka sama-sama kita cari jalan tersebut. Dan apatah lagi yang terakhir yang saya nak sebut pada pagi ni, kita sudah mula berada di ambang Ramadan. Hari ni dalam keadaan sedar-sedar, sudah masuk 21 kalau tak silap saya, hari bulan Rejab. 21 maknanya tinggal 9 hari lagi nak ambil. Dalam Islam dia ada 29 ke 30 hari saja. Dia tidak ada 28 hari, tidak ada 31 hari macam bulan Masihi, bukan. Dalam Islam 29 ataupun 30 menunjukkan bahawa tinggal lebih kurang seminggu lagi nak habisnya bulan Rejab. Bila nak habis bulan Rejab, masuk bulan Syaban. Sebulan dalam bulan Syaban masuk pula bulan Ramadan. Persoalannya dan kedok kita ni. Satu, kita nak fikir dan kedok. Bulan Ramadan sebab apa nak tunggu bulan Ramadan? Bulan Allah Ta'ala hapuskan dosa. Tak ada dosa. Man soma Ramadan iman. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan harap Allah Ta'ala ampun dosa dia, Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosanya oleh Allah, dosanya yang lepas. Allah Ta'ala ampun tu dosa. Maknanya macam bayi baru lahir, tak ada dosa. Yang tu yang kita nak sangat duduk dalam bulan Ramadan. Sebab itulah seorang ulama yang sebut dalam kitab dia, antara, ni hak akhir saya nak sebut ni, antara tanda-tanda orang yang mana mereka ini rindu dengan bulan Ramadan, orang yang asyik menunggu bulan Ramadan, yang pertamanya mereka rasa teruja nak duduk dalam bulan Ramadan. Mereka rasa gembira nak duduk dalam bulan Ramadan. Gembira dengan apa? Gembira dengan hati dia. Hati dia sudah mula rasa riang gembira. Aku ni dah kena bulan Ramadan, dah kena buat persiapan demi persiapan. Yang kedua dia kata, orang yang rindu nak duduk dalam bulan Ramadan, iaitu mereka yang sudah mula belajar Al-Quran. Mereka yang sudah mula menggerakkan bibir dia, banyak gerak bibir, iaitu menyebut kalimah-kalimah Allah. Paling kurang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan pada bibir tapi berat pada timbangan Allah. Kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani inda ar-rahman wa thaqilatani fil mizan wa habibatani inda ar-rahman. Dua kalimah yang ringan pada bibir tapi berat pada timbangan menjadi kekasih Allah Ta'ala, iaitu dengan menyebut apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-azim. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang mana mereka rasa rindu nak duduk dalam bulan Ramadan, mereka mula menjaga kesihatan. Sebagaimana kita pesan kepada anak-anak, nak duduk biasa kena jaga kesihatan, hak demam, hak sakit, mari rumah ustaz-ustaz. Minta air, anak nak biasa. Kerana apa? Persediaan untuk nak menjalani peperiksaan SPM. Kita gitu juga, orang yang rindu nak duduk bulan Ramadan, mereka mula jaga kesihatan rumah badan dia. Sebab mereka nak beribadah dalam bulan Ramadan. Yang seterusnya, mereka mula belajar baksoh batal ataupun makruh puasa. Kita jangan ingat hak kita puasa dah, hak lepas-lepas ni, maknanya kita tahu belaka dah bab puasa. Dah, banyak benda lagi dah tahu. Sebab tu saya kata untuk bab rekod saya, selepas daripada ni saya tangguh dulu sambung daripada kitab yang kita baca. Kita nak khususkan kepada bab berkaitan dengan masalah puasa. Dan yang terakhirnya, apabila masuk bulan Ramadan, mereka sujud syukur kepada Allah. Masuk satu Ramadan, mereka sujud syukur kepada Allah. Ya Allah, aku syukur kepadamu, ya Allah. Dia duduk gini, macam saya duduk contoh. Tahiyat awal. Akad takbir, Allah. Aku sahaja aku sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Ataupun sahaja aku sujud syukur kerana Allah. Letak tangan, kemudian terus sujud.
Ya Allah, aku sujud kepadamu ya Allah sebagai tanda aku syukur kerana kau panjangkan umur aku yang aku dah mikok selama ni nak panjang umur nak dan bulan Ramadan. Tiba-tiba kau berikan semula kepada aku sebagai tanda kasih sayangmu kepada seorang hamba. Sebab semua ni adalah pilihan Allah. Syekh Ali Jabir menghafal Quran 30 juzuk, hadis duduk dalam kepala, ulama yang sangat beramal dengan agama Islam, yang mana dia sangat dihormati di bumi Indonesia, datang pada Ramadan. Kita ni hak banyak rasul, setiap hari kadang-kadang buat rasul sedar dan sedar, yakin ke kita datang dengan bulan Ramadan? Maka kita nak kena minta, nak minta nak duduk dalam bulan Ramadan. Kemudian, moga-moga bulan Ramadan tahun ini akan menjadi satu bulan Ramadan yang sangat indah, terutamanya untuk kampung kita lah. Dan kita buat persiapan hari ini dalam ada di segi fizikal dan mental. Terima kasih kepada semua yang menyumbang. Doa saya, walaupun dia beri RM10 ada masuk dalam akaun kita, RM1 ada masuk dalam akaun. Cek dalam akaun kita buat kemakini balik kita, RM1. Kemudian ada pula RM10. Ada hak paling banyak sekali, RM10,000 seorang masuk. Kita tak tahu siapa masuk. RM10,000. Kita cek, ya Allah. Maknanya, kita rasa terharu. Walaupun RM1, dia usaha nak beri. Kadang-kadang, mungkin hak RM1 tu dia ikhlas. Hak tu lah bantu dia masuk ke dalam syurga Allah. Apatah lagi hak banyak. Dan terima kasihlah kepada semua yang telah menyumbangkan tenaga. Moga-moga menjadi saksi dan menjadi asbab Allah Ta'ala pilih kita untuk terus duduk dalam bulan Ramadan dan diterima segala amal kita, insyaAllah. Jadi sekadar itu sahaja. Saya dipahamkan pagi ini ada sarapan kat luar tu. Jadi bolehlah sama-sama lepas ni kita bersarapan bersama-sama. Dan kita tangguh dulu majlis kita dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi